Mana dia mau? Mana dia mau? Berakhir sudah aksi dua orang pelaku perampokan yang kerap beroperasi di dua wilayah di Sulawesi Selatan. Keduanya tertangkap polisi setelah merampok seorang dokter gigi di wilayah Polsek Rapocini Makassar. Tim Jatanras Makassar langsung melakukan penggerebekan setelah mengetahui posisi pelaku. Tak perlu waktu lama, tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil meringkus pria yang diketahui bernama Rustam di Jalan Andi Dharma, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Minggu malam. Diketahui pelaku tersebut residivis dan 3 kali beraksi di Kabupaten Goa dan 2 kali di wilayah Kota Makassar. Semuanya kita tangkap di Goa, kemudian dari hasil pengembangan bahwa salah satu di antaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas ada 5 TKP. 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Rapocini, Makassar. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp200 juta lantaran barang-barang berharga seperti HP, laptop, dan berlian ikut raib saat dirampok pelaku. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.